Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah kepada kita berkumpul lagi insyaallah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan berkenaan dengan tajuk tafsir, dan kita tu masih lagi dalam surah Al-Imran yang sedang bincangkan potongan yang ketiga surah itu berkenaan dengan tajuk penjelasan hakikat Isa AS, mana iaitu ayat 45 sampai ayat yang ke-63. Itu ayat yang terangkan tentang Isa AS. Yang sebelumnya kita ada potongan yang lain yang membincangkan itu ayat yang ke-33 dan 44 bincangkan berkenaan dengan tentang apa, tentang pemilihan Allah Taala terhadap apa, utusan Allah Taala, rasul-rasul, itu poin kedua. Poin ketiga ni berkenaan dengan tajuk Isa alaihi salam. So kita tu sampai ke akhir, kita bincangkan sampai ke 58. Dan lepas kita terangkan itu berkenaan dengan apa kisah Isa ni, tentang tajuk agama ataupun apa yang Allah Taala jadikan kemenangan pengikut Isa. Dan pengikut Isa kita kata bukanlah maksud dia siapa yang sayang Isa, tapi siapa yang ikut Isa. Sebab dalam ayat tersebut kita dengan jelas Allah nyatakan apa, dia kata idz qala Allahu ya Isa, kita ingatlah ketika Allah Taala kata wahai Isa, inni mutawaffika, sebenarnya aku akan matikan, aku mewafatkan kau. Yang kita tahu wafat macam meaning adalah ada wafat dengan maksud mati ataupun tidur. Tapi either way dia kedua-duanya roh tidak bersama dengan jasad. Cuma beza dia tidur, roh boleh balik-balik. Kalau dalam masalah mati, roh tak balik-balik. Wa rafi'uka, dan mengangkat engkau, ilayya, kepadaku. Wa mutahhiruka, dan membersihkan engkau, minal ladina kafaru, daripada orang kafir. Wa ja'ilul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau mengatasi orang-orang yang kafir, ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Dan kita terangkan yang dimaksud itu mengikut, bukannya mencintai atau menyayangi sahaja. Yang sekarang ni kan dekat Malaysia ni, dia ada cinta rasul, ikut rasul tak payah. Jadi cinta rasul, serban rasul ketika apa berkhutbah apa color, dia sibuk benda-benda tu, capal nabi warna apa, rupa macam mana, dia lupa sebenarnya masalah sebenar yang timbul ke atas cinta tadi mesti taat. Kalau cinta tak taat maka tak guna, pasal semua orang boleh mengaku cinta, tapi Allah Taala uji cinta tadi dengan ketaatan kepada rasul SAW. Beza dia. Jadi sebab itu macam bila kita sebut mengikut Isa, bukan mencintai Isa, mengikut Isa. Dan benda ni gagal lah Kristian. Orang Kristian yang ada sekarang ni, zaman sekarang ni gagal. Sebab mereka tak ikut Isa AS. Bahkan tak melaksanakan hukum-hukum yang Isa AS suruh mereka ikuti dan patuhi. Commandment yang datang dalam Bible, daripada dalam Old Testament, yang dibawa oleh Musa AS. Dah beritahu dah, jangan buat ini, jangan ini, jangan ini. Tapi semua dilanggar. Tak ada benda pun. Tahu saya nak kill kan, kalau tak boleh bunuh. Tak ada, bersepah je. Kan negara-negara Kristian ni datang masuk negara Islam, bunuh orang. Kan, bahkan cerita James Bond antara paling jahat kan, bunuh orang dah selamat, suka hati dia je bunuh orang, license to kill, la ilaha illallah. Kan, orang kita pun seronok tengok pasal penjenayah paling jahat tu, paling jahat kan. Pasal dia tembak orang dia baik, dia bunuh orang pun dia bagus kan, berzina pun tak apa, pelik tu orang kita ni, tak tahu kenapa. Undang tak kata sama ilaha marju hukum fa'ahkum bainakum fima kuntum fitah telefon. Dan fa'amal lana kafaru, apa orang kafir, fa'adzibu azaban syadid fi dunia wal akhirah wa ma lahum min nasirin, ada apa orang kafir, maka aku akan azab mereka azab yang keras di dunia dan akhirat, nanti ada untuk mereka sebarang pembantu. Wa ammal ladina amanu wa amil salihat, maka orang yang beriman dan juga beramal soleh, aku akan fayuafihim ujurahum, maka akan dibalas mereka ganjaran mereka, pahala mereka. Wallahu yuhibbuz zalimin, Allah tak suka kan orang-orang yang zalim. Dan terakhir kita bincang tu, dzalika nasluhu alayka min ayat, min ayat wa dzikril hakim, itulah yang kami sampai kepada wahai Muhammad, sampai kepada engkau wahai Muhammad, daripada ayat-ayat dan juga peringatan yang maha bijaksana. Baik, ini sambung.
firman Allah Subhanahu Wa Taala dapat menerangkan tentang macam mana Isa alaihissalam punya permulaan lahir, macam mana urusan dia sampai ke terakhir Allah Ta'ala angkat dia. Okay, dan diwahyu pada Nabi Muhammad SAW ialah kebenaran, tiada keraguan padanya. Allah Ta'ala firman lepas tu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ نَعْلَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ Inna hadha lahu al-qasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allah lahu al-azizul hakim fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin. Okay, berkata Ibn Katsir rahimahullah, dia sebut, dia kata yaqulullahu ta'ala, berkata Allah Ta'ala, berkata ini firman Allah Ta'ala. Firman tu sebenarnya bahasa Parsi ni, firman bahasa Parsi kita biasakan pakai, jadi lah macam raja bertitah, nabi bersabda, apa, Allah berfirman. Sebab kalau anda kata dalam bahasa Parsi sendiri, bila orang tu kata, dia kata berfirman lah, berkata-kata. Ala kulli hal, ya, dalam bahasa Melayu mungkin ada kesan berkenaan yang kita gunakan, Allahu a'lam. Tapi sebenarnya tak dimestikan untuk kita tentukan kalimah khas macam raja, apa, sultan mangkat, orang mati, muslim meninggal, nabi wafat, apa lagi, Allahu a'lam. Okey, baik, Allah Ta'ala firman, berfirman Allah Ta'ala inna mathala Isa 'indallah. So, ini perumpamaan Isa di sisi Allah Ta'ala. So, nak terangkan sebab itulah kisah Isa dari lahir sampai dia diangkat oleh Allah Ta'ala, diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Betul tak terangkan? Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah Ta'ala itu dalam kudrat Allah Ta'ala, di mana dia menciptakannya dengan tanpa bapa. Kama sali Adam. Ia sebenarnya seperti Adam je. Ia seumpama Adam. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan Adam dengan tanpa bapa, tidak juga dengan ibu. Tanpa mak, tanpa bapa. Anda kata nak kata apa tentang kejadian yang miracles. Kan memang Adam sendiri pun adalah keajaiban, tanpa bapa, tanpa mak. Okey. Bahkan orang kata khalaqahu min turab, diciptakan Adam daripada tanah. Thumma qala lahu kun. Kemudian dia kata pada Adam, jadilah. Fayakun, maka ia pun jadi. Dan dia Allah Taala yang telah menciptakan Adam. Yang telah menciptakan Adam. Dan bahkan Isa alaihissalam sendiri pun dari keturunan Adam, tak dikatakan dari keturunan yang lain. Kata dia dikandung oleh seorang wanita, Maryam. Maryam kandung dia dalam perut, dalam rahim Maryam, manusialah, lahir, beranak dan sebagainya. Okay, jadi bukannya datang dengan kata macam tak ada tiba-tiba je wujud, tak. Lahir kan, beranak. Jadi sekarang ni Allah Taala ciptakan Adam, pasti sangat berkuasa untuk menciptakan Isa dengan jalan yang lebih aula, lebih utama. Lebih utama lagi, Tuhan yang sama boleh ciptakan. So, dia jadikan Adam tanpa bapa, tanpa mak. Nak ceritakan Isa daripada tanpa bapa. Benda yang ni sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Okey. Yang kata dan sungguhnya dia harus didakwa kedudukan sebagai anak pada Isa. Dia ni makhluk dengan tanpa bapa. Dia anak, dipanggil anak. Essentially, you can say dia anak. Dia dengan gelaran, walaupun tak ada bapa sekalipun, dia tetap anak kepada Maryam. Bahkan kalau dia kata Maryam punya apa, dia cucu kepada Imran. Cucu kepada Imran. Mana cucu kepada isteri Imran. Maksudnya, kalau dia mungkin anak saudara pada siapa yang ada kat situ, dia, tak ada, tak pelik. Tidak menjadi satu pelik. Maksudnya, dibolehkan, disebut panggil kedudukan sebagai anak.
pada Isa ni, keadaan dia dicipta dengan tanpa bapa. Jadi kita ini sebab kena bagi terangkan berkali-kali. Isa bukannya macam ada setengah orang menyangka Isa ni adalah ada sebahagian daripada Allah. Tak boleh. Dia kata ini kalimah. Kalimah ialah kun. Kalimah tu adalah kun. Kalimah tu adalah kun. Jadilah. Maka ia pun jadi. Makhluk yang lain Allah Ta'ala bahkan ada utuskan malaikat tiupkan roh. Malaikat bentuk rupa pun ada. Adapun Isa AS Allah Ta'ala kata kun saja. Dia terus jadi. Sebab kenapa macam kita terangkan dahulu. Ada para ulama bercanggah pendapat. Adakah Isa dikandung oleh Maryam tempoh 9 bulan ataupun sekejap je? Sebab macam diketahui bahawa makhluk kun fayakun yang macam seperti di syurga nanti, dia tak perlukan tempoh. Hatta badan kita nanti di syurga nanti, bila kita apa panggil apa, rosak kulit dan sebagainya, ganti baru on the spot tanpa perlukan kepada apa, tangguh tunggu besok dan sebagainya. Tak, dia akan macam tu terus siap, terus jadi kulit kita diganti baru. Mana-mana tumbuhan dalam syurga nanti apa, macam kisah apa, kisah dalam Sahih Bukhari yang ceritakan bukan orang nak tanam pokok. Pokok tu membesar daripada benih, naik membesar sampaikan sebesar gunung, sehingga siap berbuah lagi dalam masa sekelip mata je. Sebab so, kadang-kadang timbul dia, kadang para ulama kata bila dia ni kun makhluk kun fayakun, macam makhluk di syurga kan, dia tak ada perlu tempoh. Macam kita ni ada tempoh, macam Adam sendiri jadi pun ada tempoh dia, ada kadar dia. Dia turab, tanah kering, tin, tanah basah, tinul lazib, tanah basah yang diuli, sol-sol min hama'in masnun, dia biarkan kering. Jadi dia macam apa, macam jadi tanah liat yang lembab, yang mempunyai keluarkan bau yang hanyir, yang menjadi muka hitam-hitaman. Betul, sol-sol kalfakhor, dibiarkan lama lagi dia macam tembikar. Bila jentik kan bunyi kan, macam tu, macam tang kan, macam tu sekali keadaan keras dia. Sol-sol kalfakhor. So Adam ada stages, alam ni pun ada stages. Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan 6 hari 6 tempoh yang dijadikan alam ini. Maksudnya bila disebut oleh Allah Ta'ala macam tu, menunjukkan tempoh tadi. Dan para ulama jelaskan tempoh tadi untuk menjadikan apa, supaya kita ni ada besar dengan apa, ataupun alam ini berlaku dengan stages, tidak berlaku macam gitu je. Sebab tu Allah Ta'ala macam tu. Jadi macam Isa dibahaskan oleh para ulama, kenapa apa Isa AS ni, adakah Isa AS ni dikandung 9 bulan ataupun sekelip mata, sekejap je dia terus buncit perut. Jadi, apa, bila malaikat tiup je, Jibril tiup saja terus gitu, tak tahu kan, Wallahualam. Pembahasan dia timbul tajuk tu, either A atau B. Yang penting sekarang ni either one. Kalau kita kata kejadian dia adalah keajaiban, namun begitu dia tetap anak kepada Maryam, tak terkeluar lingkungan anak, dia dilahirkan. Sedangkan Allah Ta'ala lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, tak boleh diperanakkan. Dia memang bapa, dia ada apa pun tak ada bapa sekalipun, dia tetap adalah anak seorang wanita. Maka dia kata kadang kita kata kalau kita boleh ada apa makhluk tanpa bapa, maka boleh juga demikian pada Adam dengan bentuk yang lebih aula, lebih utama kepada Adam. Kalau anda katalah nak didakwa dia ni anak Tuhan, maka Adam lagi layak sebenarnya. Sebab Adam langsung tak ada bapa. Oh, tak ada bapa, tak ada mak lagi. Kan tak ada bapa, tak ada mak lagi. Lebih aula. Sebab kena bilang Christianity ni dia ada masalah sikit. Dia sebut orang tu pasal Isa tak ada bapa, dia terus rasa anak Tuhan. Lepas dia kata Adam lah yang Adam dicipta. Isa apa? Isa tak dicipta. Dia buat jadi mana? Kata-kata yang sangat hodoh. Meletakkan kepada Tuhan perbuatan kebinatangan. Mana kepada Allah Ta'ala diletakkan hubungan bersifat kebinatangan, makhluk kan, dikatakan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu yang bila-bila dalam konteks ni diorang ada ketika zaman Ibrahim alaihissalam ada seorang padri daripada nama dia Mensidek. Dia high priest of Salem. Maksudnya dia dekat kawasan Palestin tu ada seorang ni yang Ibrahim bayar ufti kepada dia. Pay tribute kepada dia. Dia ni dikatakan tak ada bapa, tak ada mak, tak ada awal, tak ada akhir. Dia biasalah cerita dia kan melampau. Jadi bila kadang-kadang dalam debat Ahmad Idad atau Zakir Naik, dia sering sebut kalau kata Isa ni mulia, patut disembah sebagai Tuhan sebab tak ada bapa, dan lelaki tadi lagi dahsyat. Dia more daripada Isa. Tak ada awal, tak ada akhir. Tak ada mak, tak ada bapa. Serius. Ni mereka dalam Bible, diorang percaya macam tu. High Priest of Salem. Yang dikatakan bahawa dia ni, Ibrahim pun bayar ufti pada dia. Without father, without mother. Without ending, without beginning. Tapi dia tak sembah pula. Ini cerita masalah dia.
Semasa dia dalam konteks ni, sebenarnya kalau kalau nak dikatakan tak ada bapa tu alasan, dan Adam lagi utama untuk dipertuhankan. Tapi tak boleh. Ya, yeah, tak boleh. Dan sedia maklum dengan kesepakatan bahawa itu adalah batil. Seruan peniruan ataupun mengatakan Allah Taala ada anak daripada makhluk-makhluknya adalah batil. Maka dakwaan apa maka dakwaan ini pada Isa alaihissalam lebih teruk. Kalau pada Adam pun salah, pada Isa lagi teruklah. Sebab Isa ada mak. Isa ada mak. Maka dalam konteks apa orang Yahudi kan, sama seperti Islam, mana wanita yang melahirkan anak nifas kan. So ada 40 hari lebih kurang. Mana dikira Maryam tidak suci untuk 40 hari. Tidak boleh beribadat sebab 40 hari keluar nifas. Isa menyebabkan mak dia, kenapa Tuhan menyebabkan mak dia tidak boleh beribadat selama 40 hari pula. So itu benda-benda yang kita kata dalam konteks ni apa? Jelas ia adalah benda bertentangan dengan akal, bertentangan dengan agama. Tak pernah diajarkan dalam mana-mana agama tentang perkara ni. Masalah manusia menganggap tu satu benda yang dia manusia lahir kan. Ibu tu sebab kenapa mana-mana raja Firaun ke mana-mana raja yang apa mengaku Tuhan. Raja pada zaman Ibrahim alaihissalam, mana-mana raja yang mendakwa diri Tuhan. Semua sekali mereka ni lahir kan, sakit, demam, bahkan mati. Jangan sebab itu tak boleh sesiapa menyatakan kepada selain Allah Taala ada anak dan sebagainya. Ini adalah benda dakwaan paling besar, dahsyat. Dia kata, akan tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla inginkan untuk menzahirkan, kejadian Isa ni adalah untuk menzahirkan kekuasaannya terhadap makhluknya atau penciptaan makhluknya. Ketika dia menciptakan Adam dengan tanpa lelaki dan juga tiada wanita. Tak ada jantan, tak ada betina. Makan Adam AS terjadi dengan tanpa apa asal-usul ibu bapa. Dan diciptakan Hawa daripada lelaki tanpa wanita. Ini pasal kerana jumhur para ulama hampir bersepakat berkenaan pengertian Hawa ni dijadikan daripada Adam. Dia kata berusuk Adam dan sebagainya. Mana jadi daripada bapa tanpa apa daripada bapa tanpa mak lah, wallahu alam. Tapi kisah detail kejadian Hawa tidak ada dalam hadis yang sahih. Tidak ada Quran, tidak ada hadis yang sahih. Ada kata kisah Israiliyat, Adam baring kemudian tertidur. Dalam mimpi dia nampak benda apa nampak kemudian dia cuci mata tengok dah ada sebelah bini kau siapa kan. Jadi lepas tu kata apa rusuk lelaki kurang sebatang, tak ada rusuk lelaki perempuan sama cukup banyak bilang-bilang sekarang, tak ada kan, tak ada siapa yang kurang rusuk. Pelik-pelik betul lah percaya rusuk tak ada lah, tak cukup rusuk lah, bila kahwin tu cukup rusuk sebelah tapi macam-macam. Ini semua-semua Israiliyat, tak ada kaitan dengan sahih. Cuma ialah kerana sabda Nabi yang salam bila dalam hajatul wada dia kata istausu bin nisa'i khaira. Aku pesanlah kalian dengan wanita ni dengan baik, dengan lembut-lembut. Fa innahunna khuliqna min dil, kerana mereka diciptakan daripada rusuk. Nabi sebut macam tu. Sebab dengan lafaz itulah kenapa banyak para ulama bersetuju dengan pengertian bahawa rusuk Adam dijadikan Hawa. Allah Alam. Kita genetik X apa, kita lelaki XY kan, perempuan XX saja. So, jadi untuk jadikan perempuan Y tak payah ada apa, tapi untuk jadi lelaki kena ada Y. Contohnya lah kan. Jadi maksudnya kalau Isa jadi daripada Adam, memang apa, bahkan para ulama baca macam apa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu yang ciptakan kamu daripada jiwa yang satu dan jadikan daripada jiwa tersebut pasangannya. Mana jadi banyak yang baca macam tu. Sedangkan kita tahu bahawa detail kejadian tak tahu. Tapi Nabi pernah baca macam hin Nabi cakap tu hampir menyamai dengan pengertian itu. Walaupun Nabi tak pernah kata macam mana jadinya Hawa daripada rusuk Adam. Wallahu alam. Pasal minha tadi boleh jadi bukan daripada min jinsiha, daripada jenis jiwa itu. Pasangan daripada jenis yang sama. So, kita nanti ada pasangan di hari akhirat nanti bagi orang yang beriman, pasangan dia bukan jenis yang sama. Itu daripada apa, bidadari syurga yang bukannya spesies manusia. Dia bukan spesies manusia, bahkan dia boleh dikahwini bidadari tadi oleh jin dan manusia. So bukan bangsa kita. Faham tak? Dia bukan jenis kita. Tapi dalam masa sama, yang di dunia ini orang tak jadikan manusia tadi pasangan daripada jenis dia sendiri. Bangsa dia sendiri. Macam orang tak jadikan huwallazi ba'atha fi ummiyyin rasulan minhum. So rasul dari kalangan mereka, dari tengah-tengah mereka, daripada jenis bangsa mereka sendiri. Orang rasul dari bangsa mereka. Macam ni pasangan hidup daripada bangsa yang sama. Boleh juga. So Allah alam dia pengertian. Tapi banyak menyebutkan bahawa Hawa dijadikan daripada Adam. So dia ada bapa tak ada mak. Bukan Adam keluarkan daripada perut dia, tak. Masalah juga tau.
Ha, ni masalah pemahaman ni. Macam nak faham. Sebab tu kenapa tak ada detail tu kita tak tahulah. Ha, dia kata ketika Adam tidur dipotong apa, dikeluarkan rusuk. Bila kita fikir rusuk. Rusuk ni dia kalsium banyak daripada bahagian lain, protein. Kalau perempuan jadi daripada rusuk kan, maka dia banyak kalsium, tapi perempuan banyak lemah tulang kan. Bila apa, endin kan, lemah tulang. Bila anda tua tak boleh bengkok-bengkok badan, perempuan, dia kata perempuan lah. Wallahu alam. Endin kan dah suruh pagi kan, kalsium tambahan, perempuan kalsium tambahan. Kalau jadi daripada tulang, tak payah kalsium tambahan lah, memang kalsium dah. Faham tak? Pure kalsium, tapi sebenarnya tak pun. So, sebab itu kita tak tahu. Hakikat kejadian tak tahu. Tapi dari segi penjelasan, ialah kita dengar macam tu. So benda ni dipercanggahkan eh. Cuma dalam masa dalam konteks sama, memang dikatakan Hawa jadi daripada Adam tu sangat-sangat masyhur. Di sisi ahli tafsir, bahkan daripada ulama akidah dan sebagainya, sering menerima perkara berkenaan. Sebab itu yang difahami daripada dalil hadis Nabi dan ayat Quran. Nabi kata, Istausu bin Yasa'i khaira, fa'innahunna khulik namil dil. Berpesanlah kalian dengan wanita, dengan baik-baik, lembut-lembut, kerana mereka diciptakan daripada tulang rusuk atau seperti tulang rusuk. Allah alam, kalau kamu keras meluruskan dia patah. Kalau kamu biarkan dia bengkok sampai macam bila lah dia bengkok macam tu. Pertama Nabi kata istausu min nisa'i khaira, istausu min nisa'i khaira, berpesanlah kamu dengan wanita dengan baik, berpesanlah dengan baik. Masa itu memang payah sikit kan ya, ada masa dia logik, ada masa tak logik perempuan ni, ada masa sangat rasional, ada masa tak rasional. Benda kecil pun jadi masalah. Bukan orang sini, tempat lain kot. Kan? Sampas titik jatuh kan, lap je lah masalah dia. Dia bebel kan, la ilaha illallah. Macam kiamat dunia dah. Ha. Oh ada, macam itu hormon kan. Ha. Wallahu alam. Ada masa, jadi ada masa dia rasional, ada masa dia tak rasional. Ada masa dia kata tak apa, suami dia kata, "Pergilah bang, berjihad." Ada masa, "Bang, abang tinggalkan saya ke?" Kan. Jadi sometimes benda tu menjadi A atau B lah kita kata. Tapi dengan pesanan Nabi SAW untuk orang lelaki, pesanan Nabi tadi penting untuk faham bahawa kalau isteri anda tak rasional, buat tahu je. Janganlah terlampau ambil kira dengan dia cakap apa. Kadang-kadang terkeluar daripada mulut dia benda pelik-pelik. Yang kadang tak fikir. Lepas itu baru fikir. Kan? Sebab kenapa tak bagi talak dekat lelaki, dekat perempuan. Kalau bagi perempuan, habis yang talak. Tak bagi pasal raya talak. Kan? Tak dengar cakap talak. Tak raya kat kampung talak. Tak tahulah kakak saya kata. Saya cakap macam ni pasal saya 8 orang kakak. 8 orang kakak saya ni. Jadi kalau orang cerita saya, kalau panggil saya 8 jenis depan mata saya. Ya, ada seorang kata kalau talak kat tangan dia, suami dia 5 kali dengan talak dia. Ya, suami pergi balik, ada suami jenis apa pergi merayau, tengah malam pergi tengok apa, tengok bola kat kedai. Kan, ada lusa kawan saya, kawan baik saya. Bapak dia jumpa saya. Dia kata, "Kau pesan sikit pada kau ini," disebut namalah. Kata, hilang pergi kedai, pergi main game, pergi dia tak dia kahwin muda, dia tak puas muda kot. Ya, tapi baguslah kahwin muda, kahwin awal. Anak dia sekarang dah ni, bayar jarak saya setahun je dengan saya. Tapi anak dia tu dah lepas universiti lah. Ha. Anak dia saya kahwin umur 19. Sebab bapak dia takut macam kan duduk merayau jalan ke ni, bapak dia kahwin kan. Kahwin jalan. Kahwin betullah. Yang kelakarnya. Dia punya anak dia sulung ayalah. Anak dia sulung 20 berapa dah? 24. Ni. Ha, kahwin muda kan. Tapi itulah cerita bapak dia pernah pesan tadi. Tu nasihat sikit dia tu. Dia hilang pergi main bola petang-petang tak balik bini cari. Ini dia tahu ada kat rumah tak? Biasalah kan. Kadang-kadang kalau macam tu, kadang-kadang suami yang yalah ada perangai tu, kadang-kadang suami tak buat jahat pun bini tu ini juga. Kan? Tak pergi jalan pasal raya masalah. Tak ada vacation, tak hantar bunga sempena apa Valentine. Orang kata dah Valentine tu pernah naik kafe nak layan juga, kenapa? Lepas tu kemudian bila kata anniversary kahwin pun kena juga bagi. Bila suami tanya, ikut bulan kafe ke bulan Islam? Ada tanya soalan kan? Pernah tanya tak soalan tu? Kita nak sambut ni, anniversary. Nak tanya bulan kafe ke bulan Islam? Ikut bulan Rabiul Awal, akhir. Kan kena ikut apa ni? January, February, March, April, Mei, Jun. Pasal kena ikutkan hari, tak kena. Contoh macam nikah dulu hari Sabtu, tiba-tiba tahun ni tarikh yang sama kena hari Khamis. So tak serupa. Tak serupa pun. Kena pakai tarikh ke hari. Itu pelik juga kadang. Cuba buat jadikan tiap-tiap minggu tu adalah hari anniversary. Kan bagus juga. Ini kena setahun sekali. Tak sambut tu jadi macam kiamat dah. Kalau sini tempat lain.
Anyway, itu contohnya lah. Ada masa. Tapi bila sebut tentang apa dia tadi, rusuk tadi, itu one part of it. Jadi dikatakan Hawa, dikatakan diciptakan, telah ciptakan, dia menciptakan Hawa daripada lelaki dengan tanpa wanita, tanpa perempuan. Dan diciptakan Isa daripada wanita tanpa lelaki. Macam mana diciptakan sebahagian makhluk-makhluk yang lain dari lelaki dan daripada wanita. So jadi Allah Taala ciptakan, boleh ciptakan mana-mana saja. Makhluk yang lain dengan apa, tanpa bapa, tanpa mak, dengan bapa, dengan jantan, kalau tersebut bapaklah. Kita kata cipta tanpa lelaki tanpa wanita tercipta. Yang itu tercipta dengan lelaki tanpa wanita, itu Hawa. Yang cipta dengan wanita tanpa lelaki, Isa. Dan makhluk yang lain diciptakan dengan apa, dengan lelaki dan wanita, dari lelaki dan wanita. Tapi kalau ikut alam haiwan, banyak je makhluk-makhluk yang tanpa jantan ni lahir tanpa apa intervention jantan. Contoh macam lebah kan, semua lebah-lebah yang pekerja tu dianggap betina pasal tanpa persenyawaan. Ratu tu tanpa bersenyawa berkahwin apa, dia keluar-keluar menetas tu, dia terus boleh melahir menetaskan pula apa, mengeluarkan telur yang hidup tanpa intervention lebah jantan. Ratu tu keluar-keluar, dia terus boleh bertelur dan telur dia terus hidup tanpa sebarang campur tangan yang jantan. So kita pelik lah kan, tak apa jantan tiba-tiba boleh je. Yang kalau dia mengawal dengan jantan, maka kat situ akan keluar ratu yang baru. Baru telur tu akan boleh keluar ratu yang baru kalau dia mengawal. Kalau tanpa pengawal, tak ada. Lebah kerja biasa. So dalam konteks ni, masa kita faham bahawa memang apa Allah Ta'ala boleh jadikan pada makhluknya, benda tu berlaku. Setiap hari ada berlaku. Cuma pada Isa AS ni adalah benda yang menjadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang sangat besar. Bahkan bukan setakat Isa AS dijadikan tanpa apa-apa. Bahkan dia bercakap sejak dalam wayan. Dan dalam kandungan ibu dia bercakap. Dia kata, inni Abdullah atani al-kitab. Aku ni hamba Allah. Dia berikan aku kitab. Waja'alni nabiyya. Dia jadikan aku nabi. Waja'alni mubarakan aina ma kuntu. Dia jadikan aku diberkati di mana saja aku berada. Wa usani bis salati waz zakah. Dia wasiatkan aku supaya solat dan zakat. Madun tu hayya selama aku hidup. Wa barram bi waldati. Dan supaya aku buat baik pada mak aku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyyan. Dia tak jadikan aku ni seorang yang apa, jabbar, kasar dan juga syakia lagi malang atau celaka. Tak ada. Maksudnya Isa bercakap sejak buayan, senyap kaum dia. Bukan setakat masalah-masalah asas ni, masalah-masalah lahir tanpa apa. Dia bercakap pula ketika dalam buayan. Memang kita kata sepatutnya benda tu jadi bukti yang besar. So Allah Ta'ala bukan jadikan Isa apa lahir tanpa apa, stop situ. Tak. Bahkan terjawab depan mata mereka macam Isa bercakap. Habis yang tanyalah, suara dia kasar ke halus? Atau kita tak tahulah. Baby tak ada gigi. Kalau gigi kita sekarang ni kan bercakap kan, kena ada gigi. Tak ada gigi kan bunyi pelik. Baca Quran pun tak ada gigi, bunyi lain. Falamma. Bukan falamma. Bukan fa. Pa. Falamma. Pa. Falamma kan. Faiza. Faiza waqatil waqi'ah. Faiza. Sini tak lepas. Gigi tak ada. Fa jadi pa. Isa lahir confirm tak ada gigi. Macam mana bunyi? Tadi dia faham lah. Orang jadi kan dia boleh bercakap. Ini benda yang apa, keajaiban Isa AS. So, jadi Allah Ta'ala jadikan itu sebagai bukti. Kerana Allah Ta'ala firman dalam surah Maryam, okay, walina ja'alahu ayatan linnas, supaya kami jadikan dia, Isa ni, sebagai bukti untuk manusia. Bukti kepada manusia apa, tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Ini dah sepanjang sejarah bangsa-bangsa terdahulu diberikan bukti sebut macam tu. Silih berganti, datang satu. Depan mata mereka, depan-depan. Mungkin ada orang kata, tapi ustaz zaman kita tak ada pun. Zaman kita, Quran dah cukup. Quran dah cukup madai untuk menjelaskan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allah ilai. Yang diberi kepadaku adalah wahyu yang telah wahyukan kepadaku. Fa arju, maka aku berharap, an akuna aktsarahum tabi'an yaumil qiyamah. Aku menjadi Nabi paling ramai pengikut pada kiamat nanti. Itu dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran menyatakan, li'un zirukum bi wa mambalak, supaya aku sampaikan Quran kepada kamu, ingatkan kamu, dan siapa-siapa sampai padanya Quran. So, memadai Quran sebagai apa, hujah. Untuk kebenaran Muhammad, tak payah dah buat benda pelik. Jalan tahi tak payah, terbang tak payah. Quran itu dah cukup. Untuk hujah kat atas kita, bahkan berpanjangan sepanjang zaman. Tak ada siapa mencari miracles, ataupun keajaiban tanpa, tak apa, selain Al-Quran, untuk mendapatkan dalam hati dia supaya percaya Muhammad SAW, dia ada masalah. Sebab Muhammad SAW diberikan mukjizat yang terbesar baginda adalah Al-Quran, yang kita boleh kaji, belajar,
ketahui di manakah duduknya ilmu Allah Ta'ala di situ. So, bezalah. Adapun sebelum zaman kita, ya. Kata para ambiya zaman dahulu, bukti mereka lain. Risalah ajaran mereka lain. Musa AS, ajaran dia Taurat. Kan, mukjizat dia lain banyak. Macam-macam, bentuk yang berbagai-bagai. Tongkat campak jadi ular, ketuk ke tanah, apa, ke batu keluar mata air, ketuk ke laut terbelah, tangan keluar bercahaya. Itu pada dia. Dan Isa ada mukjizat juga. Tapi risalah mereka bukanlah mukjizat yang sama. Risalah mereka, risalah, mukjizat. Sedangkan Muhammad SAW dijadikan sekaligus. Risalah ia adalah mukjizat. Risalah baginda adalah mukjizat. Dan mukjizat baginda ada mukjizat. Tapi risalah itu sendiri adalah mukjizat. Kebenaran Muhammad SAW. Sebab itu jangan kita macam, ish, banyak kaum dulu dapat, sian kita tak ada. Kenapa tak ada lagi jadi berlaku? Tak, sebab Quran sudah cukup. Quran sudah memadai. Tak perlukan kepada tanda yang lain. Dah terlampau terang dan jelas bahawa akidah Islam ini adalah benar berdasar pada Al-Quran. Sebab itu kenapa pembelajaran Quran itu penting. So kita faham Quran ini benar, kita kaji, kita perhatikan supaya jangan sampai kita apa, ada keraguan. Belajar daripada Quran itu sendiri. Quran memberikan penjelasan. Sebab kenapa bagi siapa-siapa yang mencari hidayah selain daripada Quran, dia akan sesat. Takkan ada ruang untuk kita kata ya. Sebab tu Allah nyatakan dekat sini, al-haqqu min rabbika, kebenaran dari Tuhanmu. Fala takum minal mumtarin, jangan kau jadikan orang-orang yang meragu-ragu, rasa tak percaya. Mana memang ini adalah kebenaran yang Allah ceritakan kepada Muhammad SAW, ini adalah kebenaran. Maksud dia kata-kata ini, ia adalah kebenaran tentang Isa. Dan yang tiada sebarang penyimpangan daripadanya. Dan tiada sahih selain ia. Tiada yang sahih kecuali ini. Mana apa datang Quran tadi, tidak ada yang sahih kecuali ini. Kalau dia kata ada version lain, kod, tak ada kod-kod. Whenever seorang tu percaya Quran, dia kata, saya percaya Quran. Tapi 80%, 90%, 99% tak dikira dia mukmin. Walau satu benda, satu ayat dinafikan, dia dikira tidak beriman. Walau satu ayat. Dia tak percaya, dia tak dikira beriman. Ni kerana dalam konteks fatwa, bila para ulama membahaskan tentang masalah orang yang mewajibkan satu dalam agama, kemudian disuruh bertaubat, tak ada bertaubat bunuh, itu bukan kerja ustaz-ustaz tangkap orang. Ni kerajaan. Sebab kadang-kadang dalam masyarakat kita ni ada timur tajuk itu disebarkan tentang apa fatwa. Macam Ibn Taymiyah dikatakan berkata orang yang mewajibkan lafaz niat. Memang betul, salah lah mewajibkan lafaz niat. Lafaz niat dalam mazhab Syafi'i pun mustahab, bukannya wajib. Kalau orang tu mewajibkan perkara berkenaan yang tak diwajibkan Allah Ta'ala, maka kerajaan akan ambil tindakan. Bagi tahu dia, ini tak wajib. Tak wajib. Bahkan kena terang pada dia. Dan kalau tak nak, dinasihat tak nak, dan kerajaan boleh menyekat, mengelakkan kerusakan lebih besar, dia boleh dihukum bunuh. Itu benda biasa, tapi dia kerajaan lah. Bukan masalah berbeza mazhab. Ya, pasal benda ni, pasal ketua, para ulama bersepakat. Tak ada siapa mengatakan wajib. Semua kata mustahab. Yang kata tak ada atau mustahab, digalakkan, bukan kata wajib. Yang peliknya orang kata, tengok Ibn Taymiyah telah mengatakan. Ya, kelakar. Dia pasal dalam konteks bila ulama keluarkan fatwa, macam Imam Syafi'i pun keluarkan fatwa. Orang yang tak solat, dipanggil, dinasihat. Tak nak solat, dibunuh. Habis nak kata Imam Syafi'i penyebar kepada siapa tak solat, bunuh. Bersepah pada hari ini orang yang tak solat. So, Imam Syafi'i fatwa tu dia apa? Menyebab keganasan. Imam Syafi'i telah mengajak keganasan kerana dia mengatakan orang yang tak solat boleh dibunuh. Bukan kita bunuh, kerajaan lah. Pelik betul orang ni. Macam dibuat oleh Abu Bakar lah. Dia perangi orang yang tak bayar zakat. Itu dan sekarang itu Imam Syafi'i kata, kalau zakat tak bayar pun kena perang. Orang tak solat lagi lah patut kena perang. Tapi lah kerana kita sama kita sekarang ni, yang penting hati, luaran tak penting. Kan? Kalau solat tapi jahat, apa gunanya? Pelik betul. Kau laksanakan hak Allah Ta'ala dulu. Dosa dengan manusia, dosa lain. Dosa dengan Allah Ta'ala ada benda dia. Mana kita jangan jadikan macam-macam alasan. Oh, orang tu solat tapi tak baik pun, tengok saya tak solat tapi baik. La ilaha illallah syarikalah. Ajaran sesat kat Malaysia bersepah. Antara macam inilah yang jenis ini. Okey. Kerana apakah? Tiadalah sesudah kebenaran kecuali kesesatan. Means apa dinyatakan itulah yang benar. Tentang Isa AS, tiada lebih benar dari itu. Kejadian dia adalah makhluk, dia adalah anak kepada Maryam, dia bukannya Tuhan, dia bukan Allah Ta'ala, dia bukan menyerah Allah Ta'ala dalam dia, dia bukan sebahagian dari Allah Ta'ala, tak ada. Dia penafian total. Tapi macam saya kata, saya ingatlah sembang dengan orang Allah Ta'ala tu, dia kata, ustaz kata Isa tu makhluk, ya? Ustaz kata Isa makhluk, iya? Saya 3 kali saya ulang.
Rupanya dia, dia pasal dia kepercayaan dia, dia Isa, dia kata Isa kalam, Isa ni kalam apa, kalimatuhu, kalimah Allah, kalimah Allah Ta'ala. Pasal dia kun, itu maksud dia. Bukan masalah Isa ni ada kalimah Allah Ta'ala. Bila kalam Allah kan bukan makhluk. La ilaha illallah. Kalau tu orang belajar tak mau kaji Quran macam-macam terror. Dia bila tanya soalan lain tak tahu. Ah, saya tak belajar ni. Lepas tu dia bincang tajuk lain buat apa? Pelik betul. So ini kena jaga bab ni. Zaman kita sekarang banyak orang yang dia, dia kononnya apa, konon nak kaji Quran dan sebagainya, tapi sesat. Saya ada blog lagi. Dia buat blog lah, kajian Quran. Tapi masalahnya benda cakap semua sesat. Cuma je lah orang, orang awak kita yang ustaz tak ada kerja lain nak mengejar website dia orang. Banyak yang, yang wajib pun kita tak settle lagi, sibuk nak kejar orang yang, yang, yang sewil macam ni. Ini masalah. Lepas tu orang ni pula baca pula benda tu. Lepas tanya soalan ke ustaz, betul tak benda ni? Itu sebab kita kena bezakan. Apa arahan Allah Ta'ala tu, itulah benda yang, yang tidak ada, ada sebarang kesangsian. Tak boleh kita masukkan pada idea-idea lain. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, memerintahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat mubahalah. Membuat sumpah laknat maksudnya. Mubahalah. Eh? Sesiapa yang berdegil atau menentang, siapa yang menentang kebenaran tentang urusan Isa sesudah nyatanya apa penjelasan. Penjelasan telah datang di Quran. Bahawa Isa hanyalah kejadian dia di surat Allah seperti kejadian Adam. So Allah Ta'ala dah isytiharkan. So tidak ada sebarang keraguan tentang Isa ni makhluk. So tak ada siapa boleh ada hak untuk kata yang lain. Mana maksudnya tentang Allah Ta'ala arahkan Nabi. Ini kata kuatnya, kuatnya hujah Quran sampaikan Nabi disuruh, suruh supaya mubahalah dengan orang-orang yang tak setuju. Allah Ta'ala katakan, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal 'ilm." Maka siapa yang menghujah engkau tentangnya, tentang Isa sesudah mana? Sesudah dari mana datang kepada engkau daripada pengetahuan. Fakul, kata pada orang tu, ta'alau, weh sini. Nadu abna'ana, kita ajak anak-anak kita. Wa abna'akum dan an, apa, 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 wa abna'akum dan anak-anak kamu. Kami bawa anak-anak kami, kamu bawa anak-anak kamu. Wa nisa'ana wa nisa'akum, isi-isi kami, isi-isi kamu. Wa anfusana wa anfusakum, dan diri kami, diri kamu. Kita hadirkan dan keadaan untuk mubahalah. Minta Allah Ta'ala, ya Allah, kalau siapa yang menimbung di antara kita ni, laknatlah dia. Kemudian kita ibtihal, kemudian saling, saling mengatakan orang ni salah menipu, dan kita kata dia ada pihak macam tu. Kata kita menipu. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ, maka kita jadikan la'anat Allah ke atas orang yang berbohong. Dari kami atau dari kamu? Maksudnya kalau ikutkan dari segi tadi, perisytiharan tersebut, kan? Mana maksudnya kita bukan hanya letakkan orang tu dalam, 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 dalam tajuk ataupun kedudukan yang sempit, berbahaya. Kita, diri kita bersama. Kita ibtihal tadi, kalau kita bohong, Allah anak kita. Kalau dia tipu, Allah tak ada anak dia. Something yang kita kata, benda tadi, kalau hanya orang yang berbohong saja akan takut. Cuma ialah ibtihal ni, memang, memang telah datang. Memang apa ada dengan setengah tabi'in dan sebagainya, ibtihal tentang perkara tertentu. Tapi dalam konteks masyarakat kita sekarang ni, ibtihal ni, maksudnya mubahalah ni, yang, yang apa yang berlaku, biarlah pilih tajuk yang besar. Tajuk yang besar tentang akidah dan sebagainya. Kalau tak tajuk kecil tak payahlah. Macam-macam pen ni merah ke biru, pen ni merah ke biru, kita ibtihal. Kalau orang tipu kita ni, harga, harga durian murah ke mahal, makanan nasi kandar paling sedap, mana tak payah, benda tu ngarut. Something yang tak berfaedah pada agama. Bahkan, bahkan benda-benda furuk, macam adakah kunut subuh ni jadi apa mesti ke tidak, tak ibtihal lah. Benda macam ni tak perlukan. Tak, tak ada, tak datang sebarang faedah di situ. Tapi kalau berkaitan akidah, ya sila. Macam kadang kata macam kumpulan yang pelik-pelik kat, apa, kat Malaysia ni, dia kata macam ada kumpulan, ada seorang budak dekat Kota Masyarak. Dia kata dia ada ustaz lah, nama sokol ustaz. Dia kata hadis jariah tu dicipta oleh, dibuat oleh Yahudi. Serius. Dia kata hadis ni Yahudi masukkan. Sebab so, kan kisah kan Nabi kata aina Allah, dia kata fi sama' kan. Man ana anta Nabi, kan, kan Nabi kata pada, pada, pada sahabat tu, bebaskan dia. Sahabat tu lempang, hamba dia. Ini kes yang sama lah kita terangkan itu, bahawa seorang hamba kalau ditawan, kalau kita bela, kita jangkit bawah hamba, kita lempang dia, maka kita kena bebaskan. Kalau dia beriman, bebaskan. Itu, itu kafarah dia. So Nabi kata dengan sahabat berkenaan, dia jumpa kan perempuan tu, dia tanya budak perempuan tu, dia kata di mana Allah? Perempuan tu kata fisama. Datang ustaz ni, dia kata apa? Dia kata, oh, siapa kata hadis ni adalah hadis yang apa, apa Yahudi masukkan. Lah, dalam Bukhari, Muslim, hadis berkenaan. Pelik betul lah diorang ni. Dia jelas lafaz suami Muslim, jelas sangat. Tapi dia orang macam, oh, aina Allah, dia kata, pelik.
Kalau dia kata bila amal-amalan diangkat ke mana? Ke atas juga. Kan amalan, malaikat tanya nak makan salin. Salin berkenaan amal manusia. Makan contoh macam apa bila Nabi kata seorang hamba itu mengatakan, ya Rabbi, lakal hamdu kama yang bari li jalali wajhika wa azim sultanika. Wahai Tuhan, kan lakal hamd, milik engkau lah pujian. Kama yang bari sebagaimana yang layak. Sebagaimana yang layak seharusnya li jalali wajhika, demi ke atau kerana keagungan wajahmu, dan wa azim dan kebesaran sultanika, kekuasaanmu. Okey. Malaikat, Nabi kata dua malaikat datang, dia tak tahu nak salin. Nak tulis apa? Pertama kata subhanallah satu tik. Alhamdulillah satu tik. Allah akbar satu tik. Okey, okeylah. Tapi bila orang tu kata puji ni Allah alhamdulillah ni berpadanan dengan kemuliaan atau keagungan wajah engkau. Mana siapa-siapa tahu keagungan wajah Allah Taala macam mana? Hatta para malaikat tak tahu macam mana. Dan kebesaran kerajaan Allah Ta'ala. Bersama mana kerajaan Allah Ta'ala? Para malaikat tak tahu. Ini sebab itu dia tak tahu nak tulis macam mana. Lepas tu, dalam hadis kata, malaikat tu naik ke langit. Macam, tak lah, malaikat tak naik ke langit. Allah di mana-mana, malaikat tak naik ke langit. Nabi salah tu sebenarnya. Macam juga hadis-hadis yang datang. Kadang-kadang orang macam ni kan. Orang yang tak reti menghormati dalil. Yang bukan berpenuh sifat al-sunnah. Al-sunnah datang dalil sami'na wa ta'na. Yang kumpulan yang ahli bid'ah ni dia perangai pelik. Datang dalil dia persoalkan lagi. Kata kalau dekat sini tak ada dekat sini. Kalau dekat sini tak ada dekat sini. Kalau dekat atas tak ada dekat bawah. Dia sibuk macam tu tau. Kelak kali jumpa dia tanya, malaikat salin amal. Dia apa, naik turun ke apa? Kiri kanan. Naik turun? Mana naik turun? Malaikat tu, orang tanya malaikat tu, apa hamba aku buat, kau tinggalkan dia apa, kau datang buat apa? Malaikat tu gimana? Belakang rumah kita. Malaikat tak naik atas. Nabi kata naik atas, tapi kita kata jangan cakap naik atas. Kenapa? Benda macam ni kita kata, kalau ni kata ada di kalangan orang-orang yang sukakan bid'ah. Nak cakap Allah Ta'ala di mana-mana. Last kali wahdatul wujud, dalam badan daripada Allah Ta'ala. Orang macam ni kita lakang. Ibtihal lah sangat. Ajak dia, meh sini mubahalah. Itu ya. Ataupun ada bab lain janganlah. Benda-benda macam ni. Sebab tu kena ada dalam konteks ni macam kisah. Isa AS telah datang dari Allah Ta'ala penjelasan. Siapa Isa? Siapa Isa sebenarnya? Dia bukan anak Tuhan. Dia bukan Tuhan. Dia bukan satu dari tiga. Dia bukannya kawan Tuhan. Mak dia bukannya girlfriend Tuhan. Bukan. Tidak ada kaitan pun. Dia hamba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan, hatta untuk dilahirkan Isa AS, kejadian dia, ketika nak jadikan Isa terjadi, yang diutuskan oleh malaikat. Malaikat yang datang berikan khabar. Bukan Allah Ta'ala turun untuk berjumpa dengan Maryam. Bagi tahu benda-benda yang patutnya. Tak ada. Dan sebab itu ada beza kat sini kefahaman. Apa kefahaman yang salah dengan betul. Dan memang jelas Al-Quran dah bagi tahu apa yang betul, maka tak ada yang betul kecuali itu. Dan bahkan kita tengok, sampaikan Allah Ta'ala kata, kalau sekiranya ada orang nak hujah engkau setelah ini, cakap dengan dia di sini. Dan dia terang kenapa Allah Ta'ala, apa Nabi dia ajak. Sebab benda ni berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Ke-9 Hijrah lepas turun Al-Jizyah. Yang mana yang apa, bahkan apa orang Nasrani Najran. Lepas dia kan nak hujah, nak tunjukkan agama dia betul juga. Dan in the end Nabi ajak mereka mubahalah. Tapi seorang pun tak datang. Seorang pun tak datang. Tak berani untuk mubahalah dengan Nabi SAW. Okey, itu kita bincangkan. Baik. Okey. Dan sebab turunnya mubahalah ni, dan apa yang sebelumnya, daripada awal surah di sini, adalah pada rombongan Najran. Ni Najran ni kawasan selatan Saudi, utara Yaman. Pertengahan kawasan tu. Dia panggil Najran. Kawasan yang lama, yang bawah memang kawasan tersebut daripada dahulu didiami oleh orang-orang Nasrani. Bahkan ada para ulama mengkaitkan kisah budak raja ahli sihir, yang kisah apa budak tu apa dan Sahih Muslim tu dikatakan berlaku di Najran. Bahkan dalam Bidayun Nihayah Ibnu Kathir ada menyebut berkenaan dengan pada zaman Umar bin Khattab ditemui mayat budak yang minta raja panah tu, dijumpai. Jadi Umar suruh mereka kambus, sorokkan. Sebab Umar tahu ada perangai manusia yang suka kepada benda-benda macam ni. Dapat golik-golik lah kan. Tapak kaki siapa tak tahu pun datang bawa orang cium golik-golik. Beratur lagi. Kan ada letak atas kepala lah. Letak atas sekian lah. Capal Nabi, tapak kaki Nabi. Semua ada. Semua ada. Tak tahu datang mana. Tapi je lah. Kalau ada lama, para sahabat Daud dulu lagi akan buat. Okay, Imam Syafi'i akan golik-golik awal lagi dari kita. Tapi masalahnya tak ada. Tak ada. Tiba-tiba satu hari wujud. Datang mana tak tahu. Macam kes yang apa dekat Emirates ada satu ada orang mengaku ada rambut Nabi. Ha, dia tu sebenarnya dia pernah
taja satu seorang apa seorang apa ketua ketua sufi ketua tarekat ni mengarang tentang kesan-kesan sejarah, sejarah Nabi yang buku tersebut dikarang pada tahun 90-an 90 akhir akhir 90-an. Dalam buku tersebut tak ada pun sebut tentang rambut Nabi kat tangan dia. Dia bayar duit, dia bagi tanggung buku tu untuk dicetak. Selang berapa tahun tiba-tiba kat tangan dia ada rambut tadi. Dapat tangan dia. Mana maksudnya sebelum tu tak ada lah. Bahkan dia buat upacara lepas daripada tahun lepas daripada tu, upacara dia buat tahunan. Dia jumpa raja-raja, sultan-sultan setengah tempat, jual selai. Raja tu pun bodoh pergi beli juga. Dia senang cakap lah, kan terpandai macam mana, kena kelentong macam tu pun. Tahu dah orang tu nak duit. Beli juta-juta. Lepas tu letak, tak selamat pun. Tak ada keselamatan berlaku dengan rambut-rambut berkenaan, tak tahu datang siapa datang mana. Tak pun rambut dia sendiri, dia potong, dia letak situ kan, basuh tak tahun. Pasal sebelum tu tak wujud, tiba-tiba ada. Macam tu jugalah masa kisah apa? Capal Nabi, jubah Nabi. Tak ada, lama tak pernah wujud. Tiba-tiba zaman zaman Osmaniyah, Turki Osmaniyah kan? Ketika tu dah mula muncul. Semua muncul zaman Osmaniyah. Sebelum tu, ilek, tak ada. Tiba-tiba, ada. Kan Mongol masuk ke negeri Islam dahulu siap bakar apa siap apa benamkan kitab-kitab buat rosakkan apa kesan-kesan sejarah dan sebagainya. Tiba-tiba jubah tu jumpa balik. Datang mana? Faham tak? Tak pernah ada, tiba-tiba ada balik. Takkan tak fikir, takkan belajar cuma jadi orang bijak sikit. Asal kena tipu je. Geng-geng yang datang ni kan beli tuai. Ha, tuai kita pun bagi. Jemput datang letak tak ni. Tu yang baru tu kan ada seorang letakkan sekarang apa kopiah capal kan. Yang terbaru ni tapak kaki. Tak bukan ada orang tu buat dia, dia buat jahat. Dia ambil tapak kaki tu akan datang. Tidak lama lagi. Kepiah tapak kaki. Kepiah capal bersepah dah. Capal sini kan. Ini bukan capal lah. Tapak kaki straight. Gitu ha. Nampak lima jari. Apa benda? Tak ada kerja lain. Apa yang Nabi arahkan tak ikut. Apa yang Nabi apa yang tak ada kaitan dengan tanda cinta. Tadi sibuk buat. Cinta tadi dengan kepatuhan bukan dengan masalah ni macam macam sekarang di apa dekat macam radio IKIM kan orang bincang ada orang kata pelik dah jadi macam radio apa era kan pagi saya nak tunjukkan lagu kepada apa benda ni lepas tu dia kelakar je kan ada orang bertekak dengan orang pasal dia sibuk berkenaan dengan kuis kuis dia adalah apakah nama warna serban Nabi ketika Nabi berkhutbah macam masalah itu kelakar banyak benda lah cerita pelik-pelik. Memang lawak lah kalau dia kata khutbah Nabi tu, khutbah yang terakhir Nabi cakap tu kan, di Arafah dan sebagainya. Lagi Nabi tak boleh pakai serban lah, bodoh tu. Kan cakap kan, mana boleh pakai serban dalam ihram? Mazhab mana pakai serban ihram? Kan saya cakap salah? Dalam ihram lelaki tak boleh pakai serban lah, belajar mana ni? Pelik betul lah, ilaha illallah syarikalah. Yang ada riwayat datang tentang Nabi masuk Mekah. Masuk Mekah, pakai serban warna hitam. Itu ada riwayat dia datang. Ada pun tentang Nabi ketika Hajatul Wada. Mana ada pakai serban? Kan orang pakai serban mana boleh? Pelik betul. Anyway, tak apalah. Jadi dua orang ni macam dia kena tegur. Lepas tu adalah yang sukang sokong. Lepas tu dia kelakar je boleh disebut kan. Dah jadi macam dia era asyik muzik dan sebagainya. Lepas tu dia kata muzik ni harus. Sebab dia macam solat apa macam solat malam. Asalnya wajib. Lepas tu jadi sunat. Tapi jadi sunat tidak wajib dengan wahyu Allah. Ayat pertama kata wajib. Ya ayuhal muzammil kumil laila illa qalila. Hei orang berselimut, bangunlah malam kecuali sedikit saja. Tidur. Nisfahu, separuh malam, half. Separuh malam 6 jam. Awin kus min kuala atau kurang daripada 6 jam. Mana 4 jam. 1/3. Awzid alih atau lebihkan daripada setengah. Lebihkan daripada setengah malam. Itu 2/3 malam. 8 jam. Waratil Quran tartila, baca Quran dengan tartil. Di akhir ayat surah Al-Muzammil dijadikan harus, dijadikan benda tu sunat sebab Allah Taala kata apa? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulthail lail. Sebab Tuhanmu hai Muhammad tahu kamu telah bangun kurang 2/3 malam. Kurang 8 jam. Wa nisfahu dan separuh malam je. Ini kurang 6 jam. Wa thuluthahu dan 4 jam. Orang tak nak herdik ni, marah. Wa ta'ifatu minal ladina ma'ak. Dan sekumpulan manusia yang bersama kamu. Wallahi qadirul layla wa nahar. Orang tak nak menentukan malam dan siang. Alima allan tuhsuhu. Orang tak nak dah tahu kamu tak boleh nak laksanakan. Tak boleh nak meliputi, apa merangkumkan semua sekali.
buat benda tadi. Seperti 2/3 berat, setengah malam berat, 1/3 berat, kan, 8, 6, 4 jam. Kan? Kita bagi 3 lah, tahu nampak. Kan 12 jam kan, bagi 3. Dapat apa? 4. Bagi setengah, bagi 2, dapat 6. Kalau 2/3 tu 8 jam. Kan kita kata, kan? Sekarang pergi ikut tarawih pun sejam pun ketar gitu kan. Bukan sekejap, 40 minit. 40 minit je ketar, bila lah ustaz nak suruh rukuk, nak sujud kan. Kan, bayangkan. Itu konsep. Jadi saya langsung, memang Allah Ta'ala kata, lan tuhsu, fataba alaikum. Maka dia kurnia taubat ke atas kamu. Faqra'u ma tasamil Al-Quran, baca apa yang mudah daripada Al-Quran. Jadi direngankan sampai peringkat 2 rakaat baca kul Allah saja pun tak apa. Apa yang mudah untuk kamu? Apa yang mudah untuk kamu Quran? Baca. Itu direngankan dengan wahyu. Tang mana muzik diharap dia direngankan? Bahkan kalau kita faham bahawa muzik tadi tak ada datang alat muzik macam dalam radio sekarang ni kan. Lagu Ya Rasulullah dalam bahasa Inggeris. Macam gereja buat. Tak malu ke? Zikir gendang-gendang. Okay. Sekarang nak fahamkan sekarang. Benda tadi, kalau katakan benda jadi harus. Itukah perbuatan, walaupun sebenarnya, apa yang dibuat oleh para tabi'in? Yang belajar dengan para sahabat? Mereka kata harus. Tiap-tiap hari ke dia menggendang? Bahkan ada konsep apa masalah alat muzik ni. Macam-macam katakanlah Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan kita ihya beliau membolehkan alat muzik tadi pada hari tentu. Tapi hari perayaan sahaja, kerakian, perkahwinan dan sebagainya, bukan tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari ke awak buat benda tu? Kenapa tiap-tiap hari lahir anak? Tiap-tiap hari kita ni sekian. Tiap-tiap hari kahwin. Amboi kan? Kalau betul kita kata ya sekali pun, para ulama tidak membolehkan secara mutlak. Dia bolehkan pada hari kerakian sahaja. Tak dipenuhi hidup manusia. Macam Rasulullah tadi, tiap-tiap hari deng-deng-deng-deng-deng kan? Tak ada. Ini 3-4 minit nak dengar lagu. 3-4 minit dengar lagu. Itu kerja lain ke? Pelik betul. Tapi dia kata, yalah, mencintai Nabi tadi kita kena tahu apa janggut Nabi macam mana, rambut Nabi macam mana. Janggut tak ada pun yang kes yang kumpulan yang tadi kan. Janggut tak ada pun. Ha, suami nak berjanggut tak bagi pula. Ha, sayang Nabi, suami nak berjanggut, Nabi suruh tak ada janggut. Ha, tak boleh ustaz, gatal. Kan? Itu masalah lah. Kita secara tak langsung. Sayang cinta tadi kena dengan ikutan, dengan kepatuhan. Bukan dengan setakat kata sayang Nabi saja. Dia kata dengan mesin lah. Jadi maksud dia kalau dia kata kita balik pada kisah ni. Maksud dia benda ni datang bila apa orang-orang apa, rombongan Najran tadi. Maksud kita kata pasal Najran ni kawasan pertengahan antara Saudi dengan Yaman. Dia selatan Saudi, utara Yaman. Kawasan sebut memang ada orang Nasrani. Kita kata tadi ada kaitan dengan kisah Abdullah bin Samir ataupun budak raja dan ahli sihir. Yang dia apa akhirnya dia Nasrani. Dan orang apa ketika tu raja tu bunuh semua sekali mereka kerana tidak mahu tukar agama kepada agama asal. Ini itu yang apa disebut Allah Taala. Jadi secara tak langsung apa jadi Najran bila Islam dah mula tersebar sampai ke Yaman. So orang yang di Najran tadi terasa macam terimpitlah. Maka dia orang pun startlah datang jumpa Nabi SAW. Bahawa orang Nasrani ketika mereka datang, mereka jadi mula berhujah tentang Isa. Datang jumpa Nabi hujah tentang Isa alaihi salam. Dan mereka menyangka pada Isa apa yang mereka sangkakan daripada kedudukan sebagai anak dan juga kedudukan ketuhanan. Bunuah, bukan nubuah, bunuah. Mereka mana taraf anak yang diperolehi oleh Isa alaihi salam dan juga ketuhanan yang dia ada. Maka Allah Ta'ala turunkan pada apa awal surah ini sebagai menjawab pada mereka. Sampai ayat kita bincangkan ni sedang menjawab kepada orang-orang Nasrani daripada Najran. Okey. Dan telah menaikkan Bukhari daripada Huzaifah. Beliau berkata, "Ja'al aqibu wasayyidu wasayyidu." Telah datang Aqib dan juga Sayyid. Dia ni apa adalah apa orang apa dua apa dua pemilik di Najran. Dua orang yang kita kata menguasai Najran. Dua orang yang menguasai Najran. Seorang Aqib dan juga Sayyid. Lalu datang Rasulullah SAW, mereka inginkan untuk apa? Untuk mereka berdua ajak laknat ke atas Nabi SAW. Kerana mereka rasakan agama yang mereka anuti tadi akan pupus. Datangnya Islam, mereka rasa terancam. Yang sekarang ni kan, bila dunia ni akan bincang tentang Islam, negara-negara barat rasa terancam. Bukan terancam sebab kita akan take over kuasa dia. Rakyat dia banyak sangat Islam, dia tak suka. Ya, mereka lah teroris ni lah, teroris tu lah. Masalah apa macam gay kan yang bunuh orang tu lah. Dia pun gay. Yang bunuh orang tu sendiri gay. Bukan kaitan dengan Islam pun. Kristian jahat bersepah lagi. Banyak-banyak Kristian jahat banyak je.
tembak orang yang di US kan, orang gila yang baru ni bunuh apa, bunuh bapak dengan mak dia, Kristian, bukan Islam pun. So kita kata kita pin out. Yang macam dia apa, yang macam Buddha, banyak apa Buddha yang apa, apa jahat dekat apa dekat dekat Rohingya tu, bunuh orang Islam. Kan bahkan orang ada letakkan nombor dan sebagainya untuk ke apa, untuk isytiharkan. Apa kalau sekian-sekian apa orang-orang Islam tak boleh naik teksi ni, tak boleh sekian sebagainya. Bersepah je jahat. Cina yang komunis dia daripada sekat umat Islam puasa. Jahat je. Tak ada ke teroris pula. Ini masalah kadang-kadang orang kita tak faham. Islam tak terlibat pun dengan benda sebut. Orang yang salah bersepah. Kalau kita kata komunis jahat, eh tak boleh tak cakap itu. Pasal manusia ni boleh silap, bukan semua orang. Itu sekarang berlaku sekarang cakap apa? Yang US apa kejahatan yang dia orang buat pada rakyat Iraq. Kan sebelum daripada kes apa yang berlaku yang kemasukan mereka, mereka sekat ekonomi di Iraq. Mati 1 juta budak. Kerana ubat tak dapat masuk ke dalam, maka disekat. UN jahatlah itu. Tak ada teroris pula. Peliknya orang Islam kita tu. Islam. Tu yang tu. Even Hitler pun Kristian. Tapi kenapa tak kata Kristian jahat? Oh, dia tak beramal Kristian. Habis tu, yang tadi yang tu tak beramal Islam, kenapa angkat dia sebagai dalil bahawa Islam ni jahat? Itu masalah ni sekarang ni. Bahkan lebih teruk dia tu, orang Islam yang mengutuk Islam sendiri. Yang menyalahkan ulama-ulama Islam, kata ulama ni mengajar teroris dan sebagainya. Padahal hadis Nabi, dia nak terjemah macam mana tahu? Fatwa Ibn Taymiyah ni mengajak orang untuk apa, untuk buat apa, membunuh apa, untuk mati di syahid. Padahal benda tu daripada hadis Nabi SAW, sahih Muslim lagi. Dia kata al-mautu fi al-qatlu fi sabilillah yukaffir kull shay'in illa ad-dain. Mana mati di jalan Allah Taala menghapuskan semua dosa kecuali hutang. Itu hadis Nabi. Nak buang mana? Okey, buang. Suka hati dia je kadang orang ni. Masa belajar tak mau, tapi nak bercakap juga, kan? Dia tak nak cakap lah pasal saya dulu pernah ada angan jadi polis juga. Bapak saya polis. Tak serius, bapak saya PTT, Perwatakan Tertib. Polis tangkap polis. Bapak saya ada ni, merah ni. Dia punya dia baju polis dia ada merah sini. Perwatakan Tertib. Macam MP. MP tu tentera punya. Military polis. Ini polis. Saya ingat sekali saya mata saya bengkak sebab main apa? Pedang dengan budak dekat Taman Tasik Tiwangsa ke sekolah. Lepas tu benda terpatah kena mata saya. Bengkaklah. Bengkak jadi dia bawa saya pergi ofis dia. Nak hantar pergi klinik. Bagi ofis dia sekejap. Sampai di ofis dia tu. Waktu hari saya masuk tu, kawan-kawan dia kata, jantan. Tak apalah, bengkak mata. Biasalah tu. Okay. Lepas tu, hari tu, ada 7 orang. Polis yang berpakaian uniform biasa dengan polis yang pakai trafik. 7 orang dibawa jumpa dengan bos besar kat atas sebab kerana ditangkap berjudi. Dia bawa lah. Ini kisah dia. Okay. Saya tak cakap lah bapak saya kata apa. Bila saya kata nak jadi polis, bapak saya cakap satu kalimah. Yang kalau cakap, polis marah. Tapi bapak saya polis. Dia cakap. Saya tak sangka lah dia cakap itu. Tapi dia cakap itu. Something yang agak menghina sebenarnya. Walaupun dia adalah seorang polis. Dia cakap macam mana? Kadang memandai tak tentu arah. Cakap pun bukan-bukan. Kan? Bukan bidang awak. Dia diam lah. Kan? Nak kaitkan dengan sekian-sekian. Tapi buang Quran lah. Ayat perang nak jihad dalam Quran Karim. Nak buang ke? Nak terjemahkan macam mana? Kita dalam Islam, kita kata kita ajarkan berkali-kali bahawa tidak ada jihad kecuali dengan arahan kerajaan. Itu asas. Tapi tak ada dibuangkan tajuk jihad tadi. Hanya kerana tengok orang salah baca, buang terus kitab. Haramkan kitab. Pelik betul. Habis tarikat kat Malaysia ni bersepah yang mengaku Tuhan. Kenapa tak haramkan semua tarikat? Bersepah yang mengaku Tuhan, yang mengaku Nabi, yang baru ni anak mengaku Nabi Isa. Apa hal lah gila? Saya kau jumpa orang tu, saya sepak perut dia. Nak tengok apa jadi. Dia kata orang macam ni kan. Dia tak boleh nak kita cakap logik tau. Dia cakap macam gitu kan. Dia kata ada Tuhan dalam badan dia. Pergi pang. Kau tengok dia apa. Nak tengok macam apa jadi. Gila betul. Kan? Kalau tanya balik soalan. Kat Malaysia ni, yang mengaku Tuhan, yang kata dia jadi Nabi, yang sekian, punca apa? Wahabi. Saya tanya soalan, Wahabi ke? Yang mengaku Nabi, Wahabi ke? Cek balik betul-betul. Semua tarikat. Daripada Qadiriyah lah, Tijaniyah dah. Yang even ESQ pun tarikat. Arkam tarikat. Nampak tarikat ni merosakkan. Kenapa tak haramkan tarikat? So simple as that. Kalau kita nampakkan kesan-kesan kan. Merosakkan agama tadi. Ni tengok fatwa ni rosak. Kita haramkan kitab dia. Sekarang ni kita kata soalan. Yang banyak mengaku jadi Nabi. Mengaku jadi Imam Mahdi. Bahkan mengaku Nabi Isa. Aku lempang dekat mamak tu kan. Soalan tu. Geram tu. Kan. Langkah suka apa Sultan Kedah yang asli Burung Mahawangsa yang duduk nombor 2. Apa benda tak faham kan?
kalau kita kaji secara keseluruhan, yang mengaku Nabi, yang curi harta anak murid dia yang sekian, bukan Wahabi. Check balik. Semua kumpulan. Semua tarikat. So, soalan, kenapa tak haramkan tarikat? Ada juga tarikat yang baik. Dia mengatakan ada Wahabi baik. Kenapa nak haramkan semua? Bahkan jumlah yang banyak lagi baik, dan yang baik lagi ramai daripada yang jahat. Yang jahat tak betul, yang mulut jahat dan sebagainya, ada. Saya tak salahkan, betul. Yang korang berfahaman sunnah, salaf, tapi mulut dia lah, ilaha illallah syarikalah. Mulut tu macam tak tahu datang mana. Dia too much. Ada. Tapi a few tak kita hukum semua. Sekarang ni saya tanya soalan. Kau di Malaysia ni, daripada sejarah, Hasan anak rimau, ayah Pin, anak murid Hasan anak rimau, dan sebagainya, semua pengikut-ikut tarikat. Itu tarikat sesat. Habis tu. Nak tanya soalan ni, tu simple je. Kan dia pelik diorang ni. Kan? Kenapa tak haramkan tarikat? Saya kata pasal macam Ma'unah. Ma'unah apa? Wahabi. Ma'unah tarikat. Ada amalkan wirid, zikir tertentu, cara tertentu berzikir sebagainya. Semua dalam sejarah. Check balik. Semua sekali amalan tarikat. Dan apa masalah tak haramkan tarikat? Simple. Itu pelik diorang ni. Jin degil. Tak tahu orang cakap apa. Orang cakap ni kan marah pula. Tapi kalau orang cakap dengan saya terus terang. Saya kata memang bapak saya polis. Kalau orang kata saya nak polis. Bahkan bapak saya PTT. Pengetahuan tertib. Polis. Jadi kalau dia kata nak bincang tajuk masalah perangai polis ni, saya minta maaf. Bapak saya tak benarkan jadi polis. Bapak saya tak benarkan. Jadi kalau orang polis tu cakap bukan-bukan, saya kata saya pernah tercakap sekali dekat seorang. Dia ni pegawai Petronas yang apa bahagian safety. Dia bukan orang Bukit Aman. Lepas tu dia tercakap lah, dia kata sekian. Sembang-sembang tu saya tersebut, bapak saya kata. saya tak tahu dia punya, dia jawatan asal dia apa. Kadang-kadang ada tentera dan juga polis dipinjamkan ke Petronas untuk bantu apa operasi. Kan nak pergi buka tempat, nak tahu tempat tu safe ke tidak dan sebagainya. Kadang-kadang diorang check sampai tu, plug tu buka tu. Nak check takut ada mikrofon. Iya. Dia buka habis plug ni. Ada seorang saya kenal tu, dia buka. Lepas tu dia pergi rumah tu nak sewa kan. Dia pergi belakang rumah tengok tren boleh panjat tak. Saya temankan dia, saya waktu tu pasal dia tak cakap Arab. Saya temankan diorang, saya tengok lah gelagat diorang. Panjat belakang, tengok lepas tak. Dia turun belakang, dia pusing habis tau nak tengok. Kalau anda kata ada orang nak masuk macam mana, boleh masuk ke tidak. Dia buat macam tu. So adalah yang dibincangkan, seorang tu askar Bukit Aman pun ada. Yang Bukit Aman je lah. Dia cakap-cakap yang timbang kan. Lepas tu saya kata, bapak saya kata, saya sebut lah. Lepas tu dia diam. Dia macam, muka dia berubah. Saya, SB juga asalnya. Dia kata yang tu. Saya kata, bapak saya cakap, bukan saya cakap. Kan? Itu kisah dia. Kena belajar lah. Jangan menghukum benda berkenaan di atas masalah fatwa. Memang betul, fatwa tu benar. Imam Syafi'i pun ada keluarkan fatwa berkenaan bunuh orang yang tak solat. Tapi dia kata bunuh tu kan hudud, dia kata. Bunuh tu takzir. Sebab kalau kita biarkan dia tak solat, nanti orang ni juga tak solat. Orang ni tak solat, dia tak solat. Macam zaman jadi sekarang lah. Berapa orang kata macam ini hak individu. Tapi itulah hak kerajaan menjaga agama. Jangan biarkan rakyat tidak solat. Kalau dia mengaku dah solat, kita tak kacau dah. Dah solat belum? Dia kata dah solat. Kalau dia kata, kalau dia isytiharkan tak solat. Macam juga orang mengisytiharkan benda tak wajib, dia kata wajib. Atau benda haram, dia dikatakan halal. Mana ada hak untuk itu kerajaan dia kan? Dia akan panggil dia, tanya kenapa buat macam ni. Berterangkan, tak dengar. Itu kata bunuh. Bunuh bukan kita ustaz-ustaz ni ambil pisau tikam perut orang. Tak faham betul orang ni. Okey. Jadi dia kata kan, jadi kata apa mereka menyangka apa mereka tengah. Lalu Allah turunkan permulaan surah ini untuk menjawab mereka. Itu jawapan surah ni yang turun sampai 63 kita bincang ni turun pada mereka. Dan Bukhari dan riwayatkan daripada Zaid bin Yaman, dia kata telah datang Aqib dan Sayyid, dua orang yang apa kira kata pemilik apa penguasa Najran kepada Rasulullah SAW. Mereka ingin untuk mula'anah dengan Nabi. Pasal dia orang dok claim bahawa dia punya ajaran betul lah. Pasal dia rasa kalau dia biarkan lama nanti Islam ni akan apa take over kawasan dia orang. Okay. Dan berkata seorang dekat mereka ni, dia kata pada seorang lagi, Aqib kata, la taf'al. Jangan buat. So, dia mula-mula tu orang macam berani lah kan. Kita mula anah dengan dia. Biar tengok siapa kena bala. Seorang tu kata, jangan, dia kata. Kalau dia sekurang jadi Nabi, lalu kita mula anah dengan dia kata, kita akan selamat. Kita dan tidak ada anak cucu kita lepas ni. Habis keturunan diputuskan oleh Allah Ta'ala. Mereka berdua kata apa? Mereka boleh kata, sungguhnya kami nukti kama asal tanah. Kali itu kami bagi. Engkau apa yang kau minta, dia kata. Wabasa'an rajulan aminan. Maka utuskan bersama kami seorang lelaki yang amanah.
wala tabarmana illa aminan. Jangan kau utus bersama kami kecuali seorang yang amanah saja. Maka Nabi yang sampai pun utuskan. Nabi kata, la ba'athanna ma'akum rajulan aminan. Aku akan utus bersama engkau seorang lelaki yang sangat amanah. Haqqa aminin, sehabis-habis amanah. Okay. Lalu apa? Nabi pun jenguk pada sahabat baginda. Lalu Nabi kata pada Abu Ubaidah al-Jarrah. Dia kata, Abu Ubaidah al-Jarrah, kum, bangun. Wahai Abu Ubaidah al-Jarrah. Falamma qama, bila bangun Abu Ubaidah al-Jarrah, qala salam, inilah amin hadil umat ini. Orang amanah umat ini. Dan soal ini hadis sahih Muslim. So maksud dia nak, akhirnya ya apa Nasrani Najran tadi asal dia nak lawan, maksud dia tak nak serah bayar jizyah, tak nak apa. So jadi dalam konteks ni bila seorang tu kata jangan nanti sekian, dia tak jadi nak mula anah. Jadi kata dengan Nabi, kami bagi apa kau nak, tapi hantar bersama kami seorang lelaki yang amanah untuk ambil jizyah lah. So dia pergilah, Nabi hantarlah Abu Ubaidah al-Jarrah. Abu Ubaidah al-Jarrah kena ingat dia ni adalah, Nabi kata amin hadil ummah, orang amanah umat ini. Dia lah orang yang dalam perang Badar bunuh bapak sendiri. Kisah yang kita kata sedih lah. Tapi dalam masa sama dia kerana Allah dan Rasulnya, dia elak. Dia bapak dia beria sangat nak, akhirnya dia bunuh. Itu di antara kisah yang datang. InsyaAllah nanti kita sambung kemudian berkenaan dengan tajuk Mul'anah ni. Okay. Ujung ni. Nanti ada sikit, ada beberapa hadis lagi yang datang. Apa yang Nabi nyatakan, kalau orang-orang berkenaan datang dan Mul'anah, Nabi kata pasti mereka balik, tak ada dah. Keluarga mereka habis mati semua. Harta mereka akan habis hancur. Kalau mereka sanggup apa bermula'anah dengan Nabi SAW untuk tajuk mubahalah tu, untuk kata siapa salah, siapa menipu, Allah Ta'ala musnahkan, Allah Ta'ala laknat. Itu benda tu kalau dibuat oleh mereka, pasti mereka akan binasa. Baik, kita berhenti sini. Sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, insyaAllah. Anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.